Sejarah, cerita sejarah atau bedah sejarah niki badhe dipun sampaikan dumateng yang terhormat Kang Mas Raden Culeng. Kepadanya waktu kalian tempat kulo sumogohaken kalian hormat. Sederenge kula ucapaken terima kasih matur kesuwun kanggo sederek kula kanggo Mas Yana. Aduh, bakal mengenang masa lalu. Kelingan kabeh ya Kang Yana ya. Iya. Asale bareng-bareng kulane sing host, Kang Yana ya host. Cuman kun mah pinter suarane enak. Iya. Barang mau kula diundang dening Kang Yana. Ning acarane pengajian umum dalam rangka himpunan keluarga lan pemuda Ronggeng Bersatu. Dadi tujuane makene Kang Yana kula kene kanggo ngrapetaken acara sedurunge Bapak Kiai teka kanggo tambah sebele ngenteni kiai ya mendongengi. Iya, bedah sejarah. Mbuh sing dibedah ma apa? Sejarah ma sejarah apa? Yang kula yakin yang Yana ya ning Desa Tugu ahli sejarah, sejarawan yang pirang-pirang. Jadi kadang-kadang bulan dewek minder ada ning tugu kongkon bedah sejarah ya kaya-kayane bis akeh dewek ngerene Kang Yana ya. Jadi kin mas sembari nunggu Bapak Kiai, bapak-bapak, ibu-ibu sing wis hadir tuh. Sembari nunggu ni kiai gini dirapetakan acarane ana bedah sejarah ya embuh bener beline mas sejarane cuman sedurunge mau kula pun jaluk ampurane gini kula awali bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jare bapak lebih bakasing amine kenceng rezekine kenceng maning ini Kang Yana baka amine kenceng dikini dadi gula indong akan kanggo ibu-ibu dikit sing mau jawab salam gula kakana ibu-ibu kah moga-moga dipai kewarasan dipai kesehatan dia doakan segala penyakitnya digampangaken luruh rejekine sing rang dagagian duwe laki. Iya. Baka sing amine kenceng rejekine jare bapak lebih kenceng maning rejekine. Nah, karin dongakaken kanggo bapak-bapane. Moga-moga bapak-bapane sing nyambut salam kula ning ucapan mau moga-moga ya pada dipai kewarasan. Dipai kesehatan, digampangaken luruh rejekine, ditambah rapine. Aih, salah karena doane. Andon digeruduk ning wong wadon kula niki gini ya. Wah, kurang ajar jekene culeng banget jeneng. Aduh, mas aja kok nambah rapine mah. Ya, kun masa kedar guyonnya Bu ya. Mater nonggo ni kiai kula matambah sebele gugunu dadi kanggo nunggu waktu nih. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'd. Mugi-mugi Bapak Panitia Penyelenggara Pengajian Umum dalam rangka Himpunan Keluarga dan Pemuda Ronggeng Bersatu Ginanjar Kawilujengan sehat walafiat
Lanuga ingkang kula hormati Bapak Kuwu seperangkat desane kaula muda lan mudi khususnya Blok Ronggeng panitia penyelenggara kaula muda pilih sepuh alumni mahasiswa lan mahasiswi para ulama tokoh sejarah singananing tugu ingkang kula mulyakaken. Sedurungnya kula bedah sejarah, punten-punten kini Pak Bu, njaluk ampurane. Bokatan kula salah cerita dongenge, sebab sekarang ceritaku beda-beda, ya. Kadang-kadang versine ya beda-beda. Sampian pernah ngomong, bengentah orang, sejen MC ya sejen maning, sejen sing masak ya sejen maning rasane. Jadi bokatan beda versi, beda pakem, beda pemahaman. Sepindah malikula pribadi Raden Juleng nyuwun ampurannya seagung-agunge. Malah kula digemeter Kang Yana, bahkan dongengaken. Jadi masih mending ngandakaken wong, bahkan ngandakaken wong mah paling ya lararane dijotos orang Kang Yana. Wah, ngandakna kita beli bener je. Tapi bakal ngandakna buyut, ngandakna keruhun, ya kun kuatire lagi mangan rumba, oh dijajalakan pisan ora ning buyut sing beli katon, tapi selek mati bokatan iya ndeng motor ora dijorogaken karena buyut mah beli weru singaran keruhun mah beli katon ning matane manusa. Jadi bokatan kula salah dongengakene beda lawan sejarah sing ana ning tugu ulan jaluk ampurane sing seagung-agunge. Nah, kanggo bapak panitia iki dongenge iki dongenge apa iki critane iki ne. Sing didongengaken iki. Iya. Dongeng apa ini? Dongenge iki bedah sejarah endi sing dibedah? Anak usulan mau tanah dermayu ariro anu meje tugu je wis diceritakaken kene Kang Yana ya wis diceritakaken ana sing penasaran maning Nyai Dagria kurang penasaran ya ayo palebes bokatan Dagria maning ya ayo bokatan wis pada weruh durung Bu. Bu, ah, wis ngantuk bapak kita rasane mah. Iya, kok kita nih, biar nih gak dongeng orang aja nih biasa nih, bakal dongeng nih, sing di dongeng aneh turu. Biasa. Beli beda karo nonton TV, iya sing di delenge emang ngancer-ngancer bayu, kong delenge lali. Tadi ya nak, maning kong kon ngelanjutakan bedah sejarah tanah Dermayu. Arikun kuce priben bisane Dermayu diarani tukang ngeret, tukang garongku, tukang jabel tanah wong Sumedangku. Sing rasa wong Dermayu nek kula kuce isin di Supatani dadi banci. Ayam bu kudu Kang Yana, akang Yana kan eta. Mene ya beli apa-apa kene. Bareng-bareng. Iya, baturi kula meni. Jadi didikit Nyai Labdakria dikit apa tanah Dermayu ini Bu. Tugu dikit. Tugu wis diceritakan aku bagian. Lah, ya dawa maning itu ndak kekuno. Ya, cerita tugu. Sedurunge cerita tugu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Cerita tugu, cerita dongengan sejarah. Iki rada tua kene, Bu. Bakat tugu
Kinki manjinge alas penjalin. Kinki alas penjalin. Sebelah ngalore iki alas bernuk. Singkine longok alas bernuk. Bengene ya kegawa tugu sedurunge pemekaran. Nah, radang ngidul setitik manane alas Kesambi. Sing kedadian iku Desa Tambi, Sleman, Bulak iku alas Kesambi. Bakamene alas penjalin. Desa Tugu kenapa diar Tugu dadi pengene kudu Bu. Nalikane ning jaman ning abade Suryanegara. Nah, kandamaning Suryanegara. Kadang-kadang Suryanegara disangkae mung siji Suryanegara. Bahkan sandiwara mung siji Suryanegaraku. Karena ya wonge langka maning sih ora. Lamun dadi dalang ka dokter ya dadi Suryanegara bae wis mung. Dadi Suryanegara itu jumlahe 20. Suryanegara. Sapa-sapa aja kuno aran Suryanegaraku karena sing aran Suryanegara iki gelar. Wilujeng dugi kanggo Bapak Kyai ne. Bapak Kyai Hasan Wahdine pun dugi. Jadi mau kakana orang kula ngomong ka ngenteni Bapak Kyai. Lamun Bapak Kyai ne wis teka ya berarti kula gelis mudun. nembega kanda yang ketiga kayana Bapak Kyai ne wis teka. Terus. Dadi alas penjalin iki Bu. Kin makanda tutur kitab peteng. Dadi sing nonggone iki pengene iki kene. Dudung sembarangan. Iki arane Prabu Hoe. Prabu Hoe. Sing nonggone alas penjalin penguasa Kali Wirakpolo. Arane Prabu Hoe. Dawa kan iya Prabu Hoe. Prabu Hoe meneng di ngalas penjalin. Mung anak iki sosok Sri Kandi ora. Sri Kandi sapa arane? Ya mau kan. Arane Nyai Labda Kriya. Diulangi maning Nyai Labda Kriya. Ari Nyai Labda Kriya kuje sapa kono? Ari Nyai Labda Kriya iku anake Ki Gaganaking atau Syekh Gaganaking. Emboke siji sapa? Emboke Nyai Labda Kriya ku. Nah, kiyen ki emboke kene. Kun mangandel-ngandela blingandel ya ora apa-apa. Dadi Nyai Labda Kriya iki emboke arane Dewi Sanaya. Ari Dewi Sanaya ku dhewe wong endi kuno? Dudu wong Majasi, dudu wong Gadingan, Bu. Iya, dudu. Nyai Sanaya iku asale sing Bali, Bu. Iya, napa cek kuno? Sing Bali mene-mene ku dagang kerupuk sambel, Bu. Iya, Dewi Sanaya. Beli sembarangan kandane. Dewi Sanaya. Asale sing Bali. Dewi Sanaya tepung kelawan yaiki kebo mili. Ari kebo mili ku sapa? Ya mau kan. Syekh Gaganaking. Asale sing endi? Gunung Wilis. Jawa Timur. Kok kenang apa bisa mene-mene?
nusul sedulure kok terjadine desa Pangkalan kono Bu. Dadi lamunan kanda sejarah lamun kanda petite bae katukaran ya beli palebe ya. Pasti-pasti tukaran bakal kanda petite bae. Nah kanda tengahe bae ya pasti jogrek. Loh masa bener beli bener aja mengkonon tak ojok ini. Dudu dudu mengkonon ceritanya. Nah mulanya dimet si ngoyot ketik. Mumbani lamun kanda si ngoyot ketik. Kiai ini kepi keduman toli ini kepi. Masa kedumana? Bagian dongeng perang subuh. Ya emang segelemah nengan. Nda nonton kiai ganteng. Priben-priben. Kiai ini wis teka. Nah kari mau labda kriya. Seh gagang aki atawa kebo mili ketemu lawan singarane Dewi Sanaya. Nurut kok diurut bunubu. Singawitan alas ujung tua Andagasari sampai tekan mengko Pangkalan sampai tekan Arahan sampai tekan mene mengtugu menglongok mengtugu sampai tekan Tinumpuk oleh nurunaken ya pirang-pirang santrine sampai tumekaning Kitawun. Kitawun siji sapa Kitawun ku pada baik Kitawun gak kuwu tugu kunubu lamun beli salah kunkut kuwu sing nomor 11 atau nomor 9 arane Kitawun. Hari Kitawun siji sapa hari Kitawun ku putune Bazuri. Wong saktine wong tugu arane Kitawun engko kedadiane buyut tasem kebedadiannya buyut klinter ku cerita kuen pun tapi lamun di kandang nabri bin buyut tasemnya buyut klinter sampai tekan tugune ya mau kak kaya-kaya pitung subuh. Iya apa dicatat Kitawun Kitawun kuku kuku tugu pun kugung sakti ning tugune Kitawun pernah ngerungu durung malebe. Pak dokter pernah ngerungu Kitawun? Durung ngerungu ya. Yo, mulane bengi kiyen tak bedaraken. Wong sakti paling sakti wong tugu iki arane kuwu Tawun. Yo, sing dadi jero, sing dadi lurahe, sing dadi lurah iku Casmita, Casmita. Iku bapak dadeng Kitawun. Dadi ari tugu-tugu makini bu asale tugu mah perjanjiane antara Prabu Hoe kelawan Nyai Labdakriya kelawan Syekh Gagangaki sing pernah rebut tanah alas Penjalin engko kedadiane sumber Penjalin ana sumber Penjalin yang ene ne ana iya deh sayang-sayang kandane iya lamun jek kandane sing awit sore be panitia ngomong tas maghrib nanjak je maculeng beli apa-apa padahal mah sampai jam 10 ku peragat ya ini teka beli kin mak ya ini teka kula nek keder kandane iya bisa bae jare bapak kiai nek Nyai Labdakriya duwe mbok arane Dewi Sanaya ari Dewi Sanaya ku anak putune sapa je yaiki Ratu Pamecutan wong pertama ning Bali sing anut ajaran agama Islam yaiki Ratu Pamecutan ya mbok tuane Dewi Sanaya ya emboke Nyai Labdakriya dadi pantes lamonan tugu ake pondok pesantren toli ngajine enak kaya mau kah kaya Mas Ustad mau kah ngajine enak karena yang pengennya gak ketunggon ketunggon ya wong alim para aulia ya mau disebutakan Nyai Labdakriya hari Nyai Labdakriya karena ke Dewi Sanaya masih bronjote Ratu Pamecutan dari lamonan pernah mengbali bokatan sampeyan kan bapak-bapak ibu-ibu pernah singgah dolan mengbali sempatakan mampira ning makom
nimpak kuburane Ratu Pamacutan, bunku masih Bondoroyote wong tugu. Iya, masih Bondoroyote. Dari laman mengembali ke ziarah, mampira ning Ratu Pamacutan. Dari kuburane ning tengah-tengahnya ana wiwitan gebang, gebang aran kepuh, kepuh gede ka bu. Ning tenggoke, ning tenggoke kuburan, wiwitan kepuh. Ji, kenapa jak kuburane ana wiwitane kudu tombak kudu bu. Tombake bapane Prabu Dewa Akara, Raja Bali. Kenapa jadi tombakku? Ari wong Bali kulangka, wong Islam ku pengene aku. Hindu Buddha kabeh. Nah, Ratu Pamacutan iki demen Raden Cakraningrat. Iki penguasa Pangeraning Madura. Dadi ya wis nok, lamun iya sira demen lawan Cakraningrat tiburan los. Aja ning kene. Dadi niburi lanange lakine ning Madura. Mung suwe-suwe ne sing aranane mbok bapak bleg ketemu karo anak yo ngrasa brojolakene. Ya kangen ya kan suwe-suwe niku. Duh nok jeh Pamacutan balik gagal iki jerama lagi sakit udah ditulung balik ka menia izin karo lakine Kang Mas Raden Cakraningrat kula kije dikongkon ning ibu bapak amang bali ibune je kangen bapak lagi lara ayawi jenok jare wong kenene ya los tekah mana. Ya tergantung sampeyan, Je Mas. Lamun sampeyan ngijinaken, kula je teka mana. Lamun beli ngijinaken, ya kula mah beli mangkat, Je. Jareku baka pengen mancing surga ku, Je. Wong wadonku kudu nurut ning perintah dawe sing dadi laki. Hari ini kan malangkat duren dawa gledug muni ketiga ora. Anane garing tugu. Duren dawa gledug muni ketiga. Dudus anak, dudus kadang, dudus dulur, dudus tangga. Yen wis jadi laki, kunku imame wong wadon. Laka ning kanama. Dadi ya wis kosno. Teka mana temonana, yo. Mbok bapak nira, kan lagi sakit. Dadi balik membalikan Ratu Pamacutan. Barang Bali orang weru, wong sembayang buka yang apa? Wong Islamku sembayange priben, wong wadonku nganggo apa sembayange? Beli weru. Bapane mbok bapane kuku. Barang ninggang wis gliseng cerita Ratu Pamacutan dipapat tekaning Bali, kangen-kangenan mbok bapane pada waras pada seneng. Kenang apa jenok? Ratu Pamacutan lakine rada beli gawane ku, lagi tugas jebu. Lakine engkau gak nyusul kakang Cakraningratku ya wis ora apa-apa gelise wong cerita Ratu Pamacutan sembahyang subuh bu barang anu yang langka ada masjid ya siji ning kene 10 kilo siji maning Bali mah sejane kene galgang tajuk pirang-pirang karena masuk piambring lho ninggange arepan salat subuh Ratu Pamacutan metu banyu wudu sawise banyu wudu sembayang barang sing anake raja ratu ning raja ya kasing jaga pirang-pirang barang anggone ari wong sembayang nganggo mekena wong wadon ora bu ya bling nganggo ndher bling nganggo sarung nganggo mekena oh sembayang subuh ngadeg bae disangka elea jare prajurit iki disangka elea arlia ku satuan setan jin oh wewe gombel pada jare prajurit ya pinganane ji raja larabai iki je setan cek ini
padahal mah anaknya raja. Ratu pemajutan lagi sembahyang subuh. Prajurit laporan ke raja, mang raja, pantesan jadi kalara baik dijaga. Kenang apa? Dasar majeni kamar kunku, anak setane, anak jine, katon cos mata derek ulan yang seni, ningko niku lagi ngadek, nganggo putih-putih. Wah, prajurit Bali ajak layatan jare sandiwara yang kuliah di terang sandiwara ajak layatan gagian dicandak lamun kena dadu kona prajurit pirang-pirang cek bapaknya ame tombak anaknya lagi sembahyang bapaknya cek ditrolong serara wong lagi sembahyang orang hidup orang dengan jelep tenggokel jitokek tembus tekang kene mati bung geblak blak lamun sandiwara lagu nang percuma aduh langsung pada sawer kene sinden yang ngenes wah setan mati setan mati setan mati digeruduk dibuka anak adek ternyata ya jagat para ning dumadi hari pukatanku setan ternyata sira ciratu pamecut ya dewa campura mumbe masih bisa ngomong ratu pamecutan tegel jerama jersamkan kuya kula lagi sholat lagi sembahyang ditorong karo tombak nok ampura rama hari pukatan kuji itu senok kun kuji lagi apa je senokku lagi sembahyang jerama kulaku lagi sholat apa je kunu sholatku ngesol iya gak kun mau guyonan kun sesuai dengan kunu sholat kunu iya lagi sembahyang jerama kulaku kulaku je Islam jerama Madura karo Bali kuji sejen iya ya nok dadi wong sembahyang kuji nganggo putih-putih nganggo mekena ari disangka prajurit majesira kuji setan mulane raman rorong karo tombak soten rama sakit bek dibukatan kenang setan dijen dudu jerama kula ya wis jerama bukatan kudune kula mati ning tangane sampeyan dari dikubur bulannya kuburannya ratu pemecutan bu lebah jitok sampai tenggok sampai menenya ku wiwitannya ku gede bu sing bener gak jeleng ayo asal lo kosana tekang Bali tektodok akan pokoknya ya beli panep ya jiara gratis maksudnya mah yo dadi nyailat dakriyaku masih rumpune wong Bali mulane ningarahan anak buyut Bali akeh tapakane sampai tekan mene orang masih rumpute masih rumpune ratu pemecutan wong wadon sing pertama nggawa ajaran agama Islam ning pulau Bali jadi itu wong sembarangan kuno bu mulane ga wong tugune ya enak-enak nembangnya ya enak-enak ngajine ya enak-enak tuli akeh tuli asale gayong rame ana ronggeng ana wayang kesenian ning tugu ku pirang-pirang dari bibit yang seniki ning tugu kenapa ya wong tugu ku kesini terkenal nembangnya enak jadi artis asale gayong bibitnya kuyunganan sinden ronggeng iganti abad maning maksudnya jadi lamun pewaris seni ini kuana kun mangko kandane meng buyut nyai tasem sampai tekan buyut linter kenang apa jauh tugu gue entas kini terkenal kian entas sinden kini terkenal kian lanangnya cekuen beli pegot
seni ning tugu maune mat rukun oyo antara agama karo seni campur oyo ragem dekun mangkom bapak de khusus kanggo buyut linter karo duit asem PR palebe ya iya in mablok ronggeng yo dadi akeh terus ya mau sebutaken Nyai Labdakriya hari tugu iki perjanjian tugu mah perjanjian lam nanuga prasasti kanggo tetenger antara Raden Hadi Prabu Hoe karena kubu pertama Raden Hadi saat ini Surya Negara sing pernah dipercaya kongkon babat alas penjalin yen mitugu kini bu mau Nyai Labdakriya jadi Nyai Labdakriya itu mau turun nih Dewi Sanaya geling-geling Dewi Sanaya Labdakriya kuwaran di Jekuno ya tulipang saja aran tugu Labdakriya mah paling arane Sarniti orang Sukena Wastini Sumia ana Wastini ya ah ngantuk bapak Wastini mah ke suara-suara iya oh jadi langka aran Labdakriya jadi kunku aran Bali bu Labdakriya Dewi Sanaya gula tanah bila perlu petanana ning Dermayu ana beli Dewi Sanaya ya langka lamonan ning Bali yana Sanaya Dewi Sanaya jadi turun singkana bisa tekan kene ya kok gampang disambung maning lamun jadi kandak namau ka bagian tekan subuh ya blindeleng kiai tolinya ko dadi tugu wis Labdakriya pokatan masih kurang penasaran jare palebe maya mau ka kepiting kerang bumbukan ya pokatan pengen terang rupanya penting ya nanggapa maning iya hari barang madu tanggapan dudu apa kaya kulane ya duduk ustad duduk kiai kulane yang dalang pada pekaro mas Yana ya mas Yana kin makanggo tambah sebel ajak ke sore ngen di bapak kiai diseling ningkula sehubungan kin ma bapak kiai newis tekan kanggo ngupai tausiah ning masyarakat tugu khususnya pemuda-pemuda ronggeng bersatu nah kirang kula nyuwun ampura kula akhiri billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih matur kesuwun jumateng Kang Mas Raden Ganteng Juleng ingkang cerdas tandas kelawan lugas bedah sejarah sing akhire para ibu kelawan bapak wong tugu blok rogeng sing waune boten sumerep alhamdulillah stitike bisa sumerep kang maune kirang terang alhamdulillah sekedike saged terang mangga hadirin para sederek para bapak para alim ulama para sepuh bini sepuh warga masyarakat desa Tugulor ingkang kula hormati tibalah saatnya kini kita meningkat ke program acara ingkang kaping sekawan nggih menika acara pengajian umum yang insya Allah bakal dihadiri oleh seorang penceramah kondang saking desa kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu. Dengan segala kerendahan hati untuk itu kami segera panggil kepada yang terhormat Al-Ustadz Hasan Wahyudin. Kepadanya waktu serta tempat disediakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah al-wahidul ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara hari ulang tahun. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki ndadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Acarane alhamdulillah mau wis dongeng. Yen kula lan panjenengan sami bareng-bareng, apa sih kaitannya sejarah dengan kehidupan kula lan panjenengan sami? Kadang-kadang kula lan panjenengan sami ing dalam cerita-cerita wong tua kula lan panjenengan sami, anak putu zaman sekin ki ora iya ora mbu. Padahal dalam kehidupan kula lan panjenengan sami selalu akan terkait dengan kehidupan wong tua kula lan panjenengan sami. Karena apa kang kula lan panjenengan sami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami inggih punika dideleng, disawang dateng wong tua kula lan panjenengan sami kang sampun ninggal dunia. Lan kula lan panjenengan sami uga ketika kula lan panjenengan sami nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala 17 kali kula lan panjenengan sami njaluk ning Gusti Allah ditodhokaken dalan kang lurus. 17 kali kula lan panjenengan sami ngucap ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, subuh pindho, dhuhur ping papat, asar papat, maghrib telu, isya papat, ping pitulas kita njaluk ning Gusti Allah ditodokaken dalan kang lurus, dituntun dibantun dateng siratal mustaqim. Tapi kula lan panjenengan sami kelalen siratal mustaqim ku endi. Ning kono dijelasaken siratal mustaqim inggih punika siratal ladzina an'amta alaihim, dalan kang lurus, dalan kang diridoni dening Allah Subhanahu wa taala inggih punika dalane wong sing wis dipaing nikmat ning Gusti Allah. Sapa manusa sing wis dipaing nikmat ning Gusti Allah? Ya tentune manusane sing wis langka. Ari sing masih anak lagi dipaing nikmat. Dudu wis dipaing nikmat, lagi dipaing nikmat. Tapi ketika kula lan panjenengan sami ngucap siratal ladzina an'amta alaihim adalah orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang tadi yang mau sing diceritakan? Iya, priwen ceritane Dewi Sanaya nalikane nyebaraken ajaran agama Islam gabung karo kebo, kebo milih, maka golongan kebo kita kane sing Bali. Ya, bakal kunku manjinge rombongan pasukan Majapahit, bakal kebo sing Bali, kebo Penanga, kebo Angabrang, kebo Mili, kebo Ngarawang, ya kan, kebo Mundarang, bakal kebo asale sing Bali, bakal sing Madura biasane ning ngarep Pera. Ra wedhe, ra yuyu, ra banyak, ra pangsa, ra mapati, ra kunti. Iya, bakal ra iku biasane pasukan sing Madura, bakal kebo pasukan di wilayah
Bali dalam kehidupan kerajaan Majapahit bengen muncul iku sing berjuang notor alas di golongan rang bak golongan kebokan buat aja kan kanggo ngilangaken sing ruwet-ruwet iku. Iya jadi wibitan kinarepan ditegol ya donge ditegol dongo lelele dah urusannya kebokin sing dongo lele iya bak urusan babate urusan rang. Ya terus ya kan, ya terus nih kene kulak lan panjenengan sami diceritakan tentang sejarah wong tua kulak lan panjenengan sami. Tujuannya apa? Muga-mugi kulak lan panjenengan sami bisa napaki perjalanan wong tua kulak lan panjenengan sami anggone ngadekaken ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam nempel dateng perilaku kulak lan panjenengan sami di dalam kehidupan makane siratal ladzina an'amta alaihim dalane wong sing wis dipai nikmat ning Gusti Allah. Tapi dudu dalane wong-wong kang kesasar. Ya, ghairil maghdub dudu dalane wong-wong kang dibentuk dening Allah Subhanahu wa ta'ala tur dudu dalane wong-wong kang kesasar ing dalem kehidupan. Maka sejarah itu perlu diulang-ulang supaya apa? Supaya ulang lan panjenengan sami anak putu tetap eksis memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaplikasikan Islam di dalam kehidupan ulang lan panjenengan sami supaya uripe ulang lan panjenengan sami adem, ayam, tentrem, selamat dunia sampai akhirat. Makanya jelas Allah Subhanahu wa taala dawakan innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzan. Innal ladzina qalu satuhune wong kang ngucap rabbunallah Gusti Allah pangeran kita langkah pangeran sejene sing dadekaken alam lan kehidupan kula lan panjenengan sami sing ngatur segala gala ya mung siji Allah Subhanahu wa ta'ala sing dongolaken srengenge nyurupaken srengenge wis ora ngitung manusa wayahe dongol ya dongol wayahe mingslep ya mingslep endah ora wong tuku arepan masih turu arepan beli srengenge dongol ya ndongol beli kang enteni kok jebocah tubuhnya masih pada turu jadi serengenge yang cenguk bengen teni ora serengenge wayahe ndongol ya ndongol wayahe surup ya surup. Dan ketika itu semuanya gaweane Gusti Allah bala gaweane Gusti Allah memesti awete beli kaya gaweane manusa gampang mati lampu e. Ya iya Gusti Allah gawe serengenge awit awal sampai tekan sekian anak beli servis serengenge ngelakang serengenge mandek di setengah jam dia nanti dia mandek yang bukas anak langka iya jares jam semonon dongel ya pasti dongel jares surup ya pasti surup. Makanya apa? Makanya ini ulak langkan jadengah jami menghitung betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kegawian ku beli tanggung-tanggung beli gaya kita gawe maning remek maning gawe maning bubrak maning aran dalan daya langka jejek gitu gak iya proyek sih paling beli peragat-peragat ku ya proyek dalan ya iya gak beli candi biar ada watese ya kan apa maning candi ini candi perambanan gawe ini mung sewengi loh gawe dalan metahun-tahun didandani maning bubrak maning diservis maning ya didandani maning ya tinjeluak maning wah proyek sing paling lawas dalam kehidupan kula lan panjenengan sami ya proyek dalam ya Gusti Allah mas sekali gawe wah lah keservis alhamdulillah termasuk dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Makanya apa? Makanya jare Gusti Allah sawise ngucap rabbunallah summa istaqomo istiqomaha kabeh ngatur kehidupan kula lan panjenengan sami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kula lan panjenengan sami yakin percaya ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bangkitlah dalam kehidupan kula lan panjenengan sami untuk apa? Untuk menimbulkan keyakinan terhadap diri kula lan panjenengan sami kita bisa. Jangan putus
asa. Jadi anane apa ya Kang? Awal Kang ana itu adalah keyakinan, termasuk kepercayaan diri gula lan panjenengan sami. Jare bahasa kerene self confidence. Iya jare wong sekian wis niruan bae kita mah. Iya self confidence. Iya, kon mau urusane Dokter Ludi sebenarnya membangun ku. Iya membangun kepercayaan diri bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak boleh minder. Wong tugu bisa jadi apa baik. Syaratnya jangan pernah putus asa. Aja ndeleng bapaknya kita wong tani, aja ndeleng mboke kita kader buru moyos, aja ndeleng mboke kita kader dagangan sebelah. Oh, tidak bisa. Hari ini ake dokter-dokter sing anake tukang beca. Ake profesor-profesor sing anake wong tani. Kadang kita ning ngeper dhewe ya sing endi kita bisa jadi dokter sawah langka. Iya langka. Lah maksude ingat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula la ukun fayakun. Nalika de Gusti Allah akan menghendaki, enggak ada yang susah. Syaratnya apa? Percaya diri dulu. Aja ngeper dikit. Mun wong ngarepan usaha aja ngitung dikit. Konene kita dagangan kopi ki gadange laris tabung. Ya, kalau nenek kita dagangan, cinta ke rombongan kuen pun, wah ya utang kapi kalau nenek. Iya, durung-durung ngacan, mikirnya tentang uang si pada utang. Akhirnya si jam diusaha. Orang si, lho kenapa? Karena kakek mikir, gak dange klien, ngone modalnya semene, gawe donggangane semene. Wah ya pembukaan, bocah pun bladus, batu dewek, emang saya bayar. Dongol maning goloh man blokun mangsa bayar wah ya kayak ini medagangan kita nyakit bangkrut akhirnya beli si dagang kenapa turung-turung wis dihitung dikit bapaknya kita wong tani lamun kita kuliah biayae sing ngendi konene bayaran gal mulane adol apa konene kirimane sing ngendi maning kita ning ngekos bayar kosane sebulan sekian durung mangane kita sekian anune sekian dunyane langka dari mana saya bisa kuliah ning kene kula lan panjenengan sami tidak percaya diri yakin ketika kula lan panjenengan sami dua keyakinan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki tidak ada yang mustahil anake siapa baik bisa dadi apa baik syaratnya apa jangan syaratnya yakin self confident saya bisa jadi abdi bisa jadi dokter bisa jadi bupati sing tuku wah jemang saja kami durung baik ini mah durung baik durung dongol ini calon bupati sing tuku iya kok ya kapan jangan dongol ya mpu kapan iya tapi mungkin tidak ada dalam kehidupan ini yang tidak mungkin semuanya akan menjadi mungkin kenapa karena itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan terhadap semua manusia syaratnya apa yakin percaya bahwasanya kabeh iku karena kersane Allah Subhanahu wa taala malah sing beli mungkin bisa dadi mungkin sing mungkin dadi tidak mungkin ya begitulah Gusti Allah karepe dhewe. Kita ngomong Gusti Allah karepe dhewe salamani konene. Hasan Wahyu dinari ngomong cepat duan bae. Gusti Allah ja karepe dhewe sing bloli karepe dhewe di manusa. Ari Gusti Allah, ari Gusti Allah karepe sapa? Prangsane bisa ngatur dikane. Gusti Allah karepe dhewe bakal ngitung kekuasaane Gusti Allah miangil mikir. Wong Gusti Allah jeung wayahe udan ya udan grebyak. Kadang-kadang kita neng glendong mari waya pengajian ya kritis bae donge wingi jadi organ je terang jadi iya priwen ya Gusti Allah ini cang aja priwen Gusti Allah jangan karepe dhewek ya mudan ya grebyak Gusti Allah mah beli iya mudan ya ditarik maning Gusti Allah kindurung prakat Cianjur Garut gempa Garut turun prakat Semeru mulai reaksi iya Gusti Allah juga karepe priwen itu Gusti Allah kejam banget tutup kejam wah loh tapi bencana jangan iya bencana itu bagi wong sing kena loh kenapa satu sisi Allah menghancurkan tapi di sisi yang lain Allah memberikan kehidupan
Loh, kok bisa jangan makane para alim sering dawuhaken masaibu kaum inda kaum fawaid. Musibah bagi segolongan orang, tapi bagi segolongan yang lain adalah sumber rezeki baru. Mau masuk jangan buang ada bencana aja, sumber rezeki baru. Iya. Loh, maksudnya jangan ya bencana bagi orang Cianjur, bencana bagi orang Garut, tapi maaf Pak ajare pabrik Indomie rezeki gede, laris dagangan kita. Jadi di satu sisi Allah memberikan bencana, tapi di sisi lain Allah memberikan kehidupan. Makanya jangan pernah curiga karo Gusti Allah. Loh kenapa? Karena ketika Gusti Allah ndadek akan belai, termasuk Gusti Allah juga ndadek akan rezeki. Kok bisa jangannya serbae sampeyan motoran ya menggalan warung galane kaya konon blejak-blejuk akhirnya tiba blubrak motore bubar sampeyane kecekit rezeki ta belai belai sote jare sampeyan takon wong tukang urut ya rezeki takon dokter Lubi rezeki gadange merban riang gitinaki durung jare bengkel motor durung jare onderdil motor jadi belai kanggo wong siji tapi rezeki kanggo wong sapirang birang. Makanya jangan pernah berpikir Gusti Allah ku kejam. Gusti Allah tetap dengan sifat Rahman lan Rahim welas asih mung cara melasi Gusti Allah ku priwen jalan aja kebrakaken ning ngono. Ya iya lamun duwe gebrak ngono takang ana malah tukaran dadi anggur digebrakaken Gusti Allah. Ya iya lah mesti keberagaman wong mengamuk di kaki kun maka belejok dewek tiba harap ngamuk ning siapa masa membagi waktu. Ya iya jadi dalam kehidupan gula lan panjenengan sami ketika Allah menjadikan sesuatu tapi Allah juga akan menjadikan sesuatu yang lainnya. Makanya doa aja muluk-muluk. Kenapa? Karena untuk mengijabah doa ne sampean Allah juga harus memberikan tatanan. Ya, sampean doa ya Allah kula nyuwun kira-kira uripe kita ki bisa nyantuni sewu yatim. Itu doa yang baik, ya baik katone. Tapi untuk mengijabah doa, mu Gusti Allah kudu mati ni wong sewu. Maksudnya jangan ya kan dongane sampean pengen nyatuni sewo yatim bak singaran yatimku siapa silaha dia ya berarti kan supaya dongane sampean dijabat kan butuh uang sewo bapak sing mati ki. Kenapa kadang-kadang gulalan panjenengan sami doa kenapa aja ambil diijabah doa kita karena bisa jadi untuk mengijabah doamu Allah memberikan resiko yang banyak jadi daripada resiko ni wong sejen penting aja diijabah bisa nulis kadang-kadang kita mau kosong bersulah baik kalau bersulah kalau kita jajaluk baik wiridan baik kosong masih anggar melarat baik hari pun semua wirid-wirid jangan kosong sukiye mulewak lewahnya sampeyan wiridan yang jaluk kesuki jaluk kesuki lagi wiridan tinggoni kabe ya malaikatnya gegemuyu sampeyan ong wiridan tonga gelangnya tinggo alih-alihnya tinggo terus jaluk ya Allah kula nyewun diparingi nikmat diparingi rejeki kang kata malaikatnya dengok arisin tinggo rejeki dudu siraku gelangnya ake alih-alihnya oke, makanya untuk mengijabah doa yang pastinya Gusti Allah memberikan sebuah target yang lain ketika kita pengen ya Allah kula pengen badakakan kula ke wong paling alim ning tuku resikonya sing pinter-pinter kudu mati kan sirane goblok yang ning konone tau bisa baca Quran karo terjemahan pengen gadu wong alim setuku berarti sing pinter tafsir sing pinter hadis kan kudu mati kabeh dikit begitu mati kabeh nempe dadi wong paling alim ning kene berarti resikonya kan gede makane kula lan jaga berarti saya kan domane wong bengen ketika kula lan panjenengan sami kanda dedonga dongane istrine kanjeng Nabi Siti Aisyah apa bak ada doa Allahumma inni as'aluka ma sa'ala nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah kula nyuwun apa yang pernah diminta oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beli kakin jalukan
beli kaya kita jaluk wiridane mengusap rapat jam jaluknya sejam lebih karo Gusti Allah. Ya illallah 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 seprapat jam terus ngadep Allah ya Rasulullah ulah nyuwun diparingi rezeki kang kathah kira-kira sawise sini jabak arang tetap Gusmani kang Gusti wis endah sini pinggiran kana mah didol ya los payu kang Gusti sing penting sawise jabak arang tetap bos maning ulah nyuwun Gusti kira-kira anak sing lagi ning kaongkong kah pada kirim kang Gusti kita ke sing pada utang-utang pada nyaur sing ngutu si rewol temen ya untungnya Gusti Allah Rahman Rahim di jurna baik Gusti Allah mau bocah kaya kon namun kita sing dadi Gusti Allah jejak mendusa kaya kini si jejaluk sampai meraih kiri dan mung seberapa jam ini karo Gusti Allah mung sedela jejaluknya sabilang lama kau nampaknya lumayan alhamdulillah membangun kepercayaan diri kita duwe Gusti Allah tidak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan saja dulu. Apa mading sampean kudu turunan manusia sembarangan wah. Bahkan di sana yaitu adalah putri keraton. Putri keraton, putri keraton di kaki manjingnya golongan darah biru. Iya, arsilsilah turunan mas subhanallah tubuh tinumpungi turunannya wong hebat mung nasib sing liga berat. Iya ya ya tu balung mabalung warak rombongan mungkin dia raya. Iya alhamdulillah pet mau dijelas akan membuyut sana ya usapa iya kan sampai tekan nyai pasem itu adalah pemenggang lontar terakhir dalam kehidupan wong Indramayu makanya tubuh bisa selalu ada setiap saat setiap waktu ada orang yang terkenal di tubuh sedermayu bisa berupati nah iya gugulung kian dokol maning ilang kian takamani ya iya sengobit zaman nyaita semang sore rame maning terkenal maning ngorongan sampai tekan kaji gori dikenal wong seindramayu ya sekian kancil bisa dikenal doa apal api suruh ini kancing senajana koslet baik doa terkenal ya dikenal ya apa yang namanya sejarah itu berulang di dalam kehidupan watil kal amsalu nudawilu alinnas perumpamaan itu kata Allah akan aku putar ulang di dalam kehidupan jadi yang namanya kehidupan hakikat dan juga simbol hakikatnya akan selalu ada orang-orang yang hebat di dalam kehidupan simbolnya bisa ganti nama tapi tetap dengan sebuah popularitas di dalam kehidupan namanya bisa ajigori namanya bisa kancil jenete mau pribadi terkenal bojokun aku iya tapi sing terkenal kancil bisa jadi suatu saat nanti yang terkenal dokter lu iya iya bisa jadi kapan lah yang bodoh iya ya kapan-kapan lah kumaurah iya iya alhamdulillah tapi apa keniscayaan di dalam kehidupan yang namanya sejarah berputar ulang di dalam kehidupan makanya wong tua pengen wis paham jagat bakal mekenen 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 benjang jong ding anak putu saksi mana bakal anak iwak bedikan lelah mangga coba bayangin wong tua bengen iwak betik mangani manggar sing arane manggar kuning dhuwur kelapa iki betik ki hebat temen bayangan kita kan mon tapi begitu dongkol tsunami ternyata bener betike mangani manggar yang banyune sedhuwure kelapa ya iya jauh sebelum kejadian wong tua kula lan panjenengan sami sering ngandakaken jong benjang ya kan anak kereta tapi beli ditarik karo jalan ternyata mobil motor sapirang pirang benjang di akhir zaman ake wong edan sedalan-dalan lho siapa ya ya rombongannya kita cengar cengir cengar cengir ya kan yang ada penapi joget dewe gemuyu dewe ya wong edan nanyaran-nyaran gitu lah ya iya maksudnya kan omongannya wong tua itu ternyata tutup Quran tutup hadis tapi memang nyatanya penitis
Iya, omongannya wong tua duduk Quran duduk hadis, tapi nyata kabeh. Oh ternyata bener. Bengen wong tua kita ngomong mekenen, bengen wong tua kita ngomong mekenen. Makane, makane ucapane wong tua jare basane wong kandhas pelik geni mana sih? Satetes banyu ngademi. Makane anggon omongane wong wong tua, ayo diangkat kembali nasihate wong wong tua. Makane jare wong sekin mbak wong tua ku sapa mbak asing lanang arane bapak mbak asing wadon arane semak terus jare semak sing gede sabare jare semak sing kuat atine jare semak sing semangat sebab wong beli duwe akeh rintangane kan ora kena ya apal lima palaten gitu mah nah, ya jare semane kuwara sing kuat sabare yang abot ya kan kabeh akan menyatakan sabar itu abot bahkan Al-Quran saja Allah saja memerintahkan segala sesuatu hanya satu kali kecuali sabar pindo. Gusti Allah merintah sholat, aqimu sholat. Gusti Allah merintah puasa, kutiba alaikum siyam. Tapi begitu Gusti Allah merintahkan sabar dua kali, isbiru wasobiru. Sabar, beli bisa. Ya disabar-sabarakan, engkau gak sabar dia. Ya iya, dari sing arane sabar dua kali Allah perintah. Makanya jare sema, sing gede sabare uripku. Gak beli sabar, gak melarat anger sih. Wis karuan larat beli sabar bisa narik ngenteni apa? Kadang-kadang manusia wis kuat sabar, wis bisa sabar. Kari setitik maning beli sabar yang gelimpang. Nah, ya iya rumah tangga wis 40 tahun anaknya gede-gede wis duwe putu. Mbak rumah tangga 40 tahun berarti umur mira. Umur sabita tahun begitu sawita tahun wis pegel kang kita sabar ya ku ngladeni laki temenku akhirnya kita mendesel baik weteng ko ya tak keguyu belining kita ya sampean 40 tahun bisa sabar kader kari dela mami oh mengmati-mati jadi kamu yang mengkir ya kadang-kadang manusia kan mohon berjuang dari titik awal melangkah dari tangga nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai puncak sedela maning dari wong hebat geliba nyalon dewan ke hotel ya kan sering terjadi us lagi hebat-hebat lagi puncak-puncaknya terkenal ya kan menti-menti orang iki kainan celana baik kawin maning rabine loro ya tewas aja nyeputarannya uang dikannya kemana mungkin ya iya di tengah karir yang sedang melonjak wis hebat tinggal kari sabar kan aran sabar subhanallah makanya kan aran sabar kudu dipaksa disabar-sabarakan dari Gusti Allah loh ya sengarannya manusia aja kamu sengarannya ambane segara be anak pinggirnya sabarnya manusia anak watesnya ini siapa mau nesin watesiku ong sabar jana wates lho maksudnya dia bakal sabar tutup naning sabar duwe tangga model kaya konon di 10 tahun duwe tangga mau konon iya orang robot angker tanggane sampian angker kan wis tutup na sabar ada cangkeme model kaya konon tangga kun ya ini omongannya tangga ya iya ibaratnya cangkeme tangga ana sing lamis ana sing renyah ana sing pahit ana sing sepet ana sing pedes tapi bisa enak bisa bakal kita bisa ngolahnya maksudnya ya kan sampean ilok li mangan lodek ilok mangan lodek lodek iku terdiri dari remucu sing sepet kacang sing renyah ceplik sing pedes gula sing manis uyah sing asin ya boleh
Iya, dadi ne lodek iku enak karena gula, sabrang, remucuk, brok, burus dadi siji. Omongane tanggane sampean mubengke aja dimeti siji-siji, kumpulaken kabeh digerus ning alam pikirane kita. Iya ya sampe enggak pada baik suruh mangan lotek, mangane siji-siji kraus ceplike, pedes beli pedes lah gulane, rada ana manis manis ya, dicicil mangane, sedep beli lotek deh. Lotek bisa nih dadi sedep kah? Karena ceplike, gulane, bawange, remucune, asemnya digerus dadi siji. Omongane tangga priwen kira-kira sedep, kembulen. Tetangga harap mbak ngomong pedes baik, tapi beda kan kalau tangga buri ke manis, gak ada pengen jaluk utang sih. Ya iya, tapi bahasa tangga lo ngomong aneh. Subhanallah renyah, ayo gorengan bawang, kok singgung merencem, hari lah akunku sepi orang. Apa beti kanda, kan terus meruka, sejak ketunggu setengah wartawan, kok bocok. Iya bahkan ngomong ke merencem kayak kacang, tapi bakat tanggal lore kan sepuret omongan. Arang-arang ngomong bak nyeletuk terus sak gue wetong jur. Acara apa aja nanti ngaji enak-enak loli BLT kita mebatin. Iya. Lah ya iya makanya ngadepi tangga model kayak kenen aja di meti siji siji kembulen dadi siji diolah ning alam pikirane. Oh bocah kun ku pedes wae ku saking mekonon kun wateke mekonon kin sepet burut wae ternyata SD beli tutup ya pantes omongane kayak kaya konon digerus lembut mas sedep wah ngelodek dadi ini enak karena digerus dadi siji sambel ceplike remucune gerus wis lembut dikula serok bongkowe serok kangkune serok tokole dipangan ya sedap wah ya iya mangane lodek anak bongko anak kangkung anak yang mangani siji-siji mangsa enak kak remucune wih dikit krau yang sepet temen ini lodek iya perangkat pun kacangnya krau krau lodek cap apa model kayak ini ya kenapa? Karena mangane siji 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 makanya makanya kesabaran itu harus dilatih di dalam kehidupan ya dari latihan aja kan ya latihan ya sih sabar beli kuat di sabar-sabar dan ternyata ketika latihan sabar banyak orang yang sukses ya kenapa? Karena baka kita lagi ningsor kudu sabar baka kita lagi ningduhur kudu syukur agar kemung lorok nih Islam bakal lagi kumple sabara bakal lagi nanjak syukura dengan kesabaran banyak manusia yang berhasil banyak manusia yang sukses kenapa? Karena terpaksa arep liwin maning ngelakam maning belanja langka iya kan? Nah iya beras langka terus disabar arep ngamuk siapa? Bapak wis langka embak wis ora nana arep sambat-sambat nih sapa ya wis terpaksa kudu sabar tapi bakal wong syukur ake sing gugur kapan bisa orang kapan sing ngawi jamane Kanjeng Nabi ini gak mengono mana sahabate Kanjeng Nabi wong melarat bantat ibadah sholat lagi melarat mbok sabar kuat sabar ya sapa aja kang sing arane Sahlabah sampai tekan singaran Sahlabah dijuluki apa Hamamatul Masjid maksudnya manuk darane masjid karena biado atau si masjid subuh dongol dohor dongol Sahlabah lagi melarat wah kuat sabar ngelakam maning jenis dari sabar aku ingin orang sabar ya beras langka duit langka terus orang sabar nanti lah makanya bakal orang melarat rata-rata kuat di sabar ya wis melarat orang sabar bisa harapan nanti ngane wis sabar ae wong larat piye ce dina aja nyadate wong suket ce ya dipetek ana beli suket di pamet ngilah hanta gak kesuket kepeda maksudnya ya itulah risiko kehidupan bahkan ning sorga disuket bahkan ning dhuwur dadi wiwitan lakas ngetek langka tapi maaf anginnya gede semakin kehidupanmu naik semakin banyak angin yang menerpa
modele Bapak Raden Juliang yo perlu diwis naik namanya ya kasih ngampleng sira. Pantes sejarah apa sejarah menyesatkan. Wis biasa modele yangin kunku. Kita di dewek ngkonon kiai sesat kiai karena dewek papir mengikuti Hasan Bakidin ya tak keguyu guys yang penting laris kita putak teman lah yang lama karena semakin tinggi pohon itu menjulang maka semakin kuat angin itu menerpa ada kita beli kuat sekarang kenang angin deh muduna aja dari wikitan sing duwur tapi dan dia suket kenapa tidak ada cerita suket kabur kenang angin. Anda beli cerita suket kabur kenang angin langka berarti suket beli bakal kenang angin beli bakal di teror singkan hasil gini tapi maaf butuh terima dia terkait rungokat suket daya iya ketika kehidupan kita di bawah pasti diinjak tapi ketika kehidupan kita di atas di situ kita akan diterpa angin yang sangat besar. Kadang-kadang menungso lagi kenang angin kuat mesti ngarane kedek baka angin santer dilakak simulang kenapa gue pekane kenceng sehingga we kedek iloke pada murah kapan ketika anginnya elon sepoi pating tepluk na ngantuk kita kan gak kedek gini gua. Ya iya, mau ketek pada murah kenapa? Tutup karena angin santer. Bahkan kenang angin santer, ketek disiap-siap. Gopekannya kenceng, ya tangannya, ya sikile buntutnya genggubet. Manusia ketika ditimpa bencana, ditimpa kesusahan, dia siap. Kapan manusia itu terkena bencana? Ketika hidupnya sedang santai. Makanya langka, wong kebelejok di dalam tubuh itu mampir langka, karena dalannya belejokan kabin. Ana wong keblejoge ku mancing dalan raya sendalane alus tiba-tiba ana blejokan. Lamun ana wong keblejog dalan tuku mampir goblok berarti ku weru dalan blejokan kabeh keblejog. Lah ya iya, ya kenapa? Ketika menemukan dalan blenak pasti uripe hati-hati motoran kadang-kadang sing gawe lalai sing gawe beli kelingan sing gawe kecublek nalikane ketemu karo dalan enak luase jejak santel mobile enak tiba-tiba ning arep blajukan lubrak ya iya sing gawe tiba menusa kadang-kadang tiba ku lagi dalane enak bakal dalane sesek ake sing ngepung wis iya. Wis iya, wis pasti kita diserang makanan, gin diserang makanan sudah disiapkan. Bagaimana kesiapannya? Jangan pernah menjawab semuanya itu. Kenapa? Eman-eman ngentokna waktu. Ya tadi jawab itu bukan dengan perkataan, bukan dengan tulisan, tapi kita jawab dengan tindakan di dalam kehidupan. Gue bisa loh. Ya iya dilelece ya sok sekian lelecein kita tunggu 10 tahun yang akan datang lah mati beli mati ya tua lah ya iya hari ini aku tidak bisa apa-apa aku tidak ngomong apa-apa tapi nanti kita buktikan yang akan datang caranya bangun kepercayaan diri kader kabeh makhluk Gusti Allah melarat suki singatur Gusti Allah bakat lebakin di dalam melarat besok anggar melarat enggak jadi masalah apa beli tekan yang kene engkau balas dendam ini alam akhirat karena bakal wong melarat mancing bang alam akhirat itu lebih cepat daripada wong suki berapa 500 tahun bedanya ya kembar ya kenapa karena wong larang sidangnya beli suwe kenapa sidangnya beli suwe arni dan apa takoni sama orang gablek di malaikat kita karang rumah kemodok yang pokok ya karang ewa kaji mbayang ya lumayan namanya mari sembayang orang pekut gitu ya siapa tahu anak bolong-bolongnya belum catatannya bener kabeh itu akhirnya apa? Ya sidang ya orang suwe keluarga ya iya ini mah cari ikam dari ini harus kebat kebut di suarga kajinya ini masih gede cilik terima teh sawakin tukunin inti
tukune duite halal tak beli, begitu panen di Jakarta kita beli hartane kanggo apa anune sawah siji berong tahun di prakat sidang jadi cari niye kebolok je prakat dorong om ledek ke tekan kanak wah ya iya ya kenapa ya karena Allah juga memberikan kesempatan untuk itu orang-orang yang beriman dan sudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala ngkone didodokakan Gusti Allah ning balkon halal araiki yang turun untuk apa? Lelecehan maning sing banget ngelelecehan ikon oh, ayo sira. Ya iya sira mau semancing suarga kan gebok weh dalam raka pun makono uklinguk wan ngindung ria suarga kita neraka ya be balas ya engkau tapi ingin memenang apa dikit kok bakal wis tekan balkon dipahitin Gusti Allah delengaken sing pengen yang leleje baik si kodong melarak sumsak mula sing bener aja sembahyang mani aja puasa mani megel-megeli kok tekan anak weh apa enak itak deh umbennya jakang durung tentu ketemu ketika sampian dodok ning balkon beli ketemu Gusti Allah ngupai kesempatan mani apa sampian diajak jalan-jalan piknik mengerang kanggo apa? Gulati sing leledek begitu kecapek wey lelep ya kita mending suarga mene gedolan kita pagi itu diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi awas baik bahwa begitu jalan-jalan aja meleset begitu meleset belum angin nulungannya ketika udah ya iya jadi kapan ya kok besok sabar apa ya dikit sendiri mah makanya jari semak sing gede sabar jari semak sing kuat hati ini karena wong melarat kuat sing lelece alhamdulillah wong malu lelece jangan alhamdulillah semakin gulak lan panjang dengan sami dihina dilecehkan di dalam kehidupan maka jadikan hinaan dan cacian itu sebagai cambuk dalam kehidupan gulak lan panjang dengan sami. Kenapa? Ya karena manusia guru enaknya banget Hasan Wahidin tuh sepiin mojoy menti-menti orang mubeng-mubeng ngora weru pengene baka ilong-ilong-ilong gabak us rame banget wadon kita sudah dua laku kayak konon kukolu jadi bandi tasbih bayak kita mengkong intenannya gini kanar tetap wales bocah gini Sunda ngene gini mau warawani baka kita nih beli mancing gini kanan engkau baik baka us tekan kanan ya iya, kau bakal ustaz anak kita nih dedok. Halo, neraka ya? Ya iya, mau deh kasih nurut nih kita kok. Kita mang suarga, kebah. Kan paji ini masih kemeringet gede cilik. Cik, durung berangkat kan cik. La ilaha illallah, kita mau bisa nganggur ya ke cik. Iya nak ya, bakal ini suarga kan wala umayat daun. Sa ucapin, sa omongin, teka dewek suarga. Mangan ya teka belaku ayam ya lawe ayam ya iya kayak kita berkesan cerita nih kayaknya dipais kok mana dokter lu dia pemani ya iya satu ya teka mangsa burungan ini aja kok ini mbah ya iya rada ngeper waktu ini memangan bengi-bengi kok iya san cerita san beri itu wong yang suarga orang biasa ini tukun terus mangan itu dong utut teka itu di belaku latak rek udut samsu dong krek elang malaikat aja buyon jerak mang saya udut di bela krek ya punten ya kan ngapa ning suarga melaka dulu jadi ya lu harus nyebrang kok bakal pengen nyulek rumah kian kian wong ning suarga ngunjluk wae mung mana wae nyebrang ke jungkel gara-gara nyulet masih di esok baik ini begitu Allah wakbar daunnya kresu tuh deh ini yang beli woi tanggung temennya daun nyulet iya akhirnya cocok tenang tuku maka turun kesatuan beli kaku sembahyang mana pujiannya dikit tutup dikit orang sedep maling sedo
Iya. Setengah. Udud lagi enak-enak ya, Pak. Setengah. Ujian wis prakat. Komat. Setengah. Kagok temen. Utes beli, Pak. Ya yakin ki gara-gara nyulit itu nyemplung dewek di kaki. Lemakane, makane kula lan panjenengan sami ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Sejarah penting, sejarah perlu untuk apa? Kanggo dadekaken kula lan panjenengan sami kuat. Jangan putus asa. Kita mau apa? Anaknya, Nabi Muhammad itu yatim. Bahkan keyatiman Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak 2 bulan di dalam kandungan. Bapaknya kayak apa? Orang hidup dalam kondisi yatim, lahir ning alam dunia, durung lawas diopi ning boke, emboke ninggal dunia, melu ning bapak tua, bapak tua ne ninggal dunia, melu ning mamange kongkon nangon wedhus. Manusia-manusia yang hebat di dalam kehidupan adalah bukan manusia yang berkelimang fasilitas dari negara, tapi manusia yang selalu ditekan dan diombang-ambing oleh negara. Itu yang akan memikirkan bagaimana membangun sebuah negara. Maka sing gulati fasilitas maka bisa mikir Indonesia primer. Sing dilelaran ning Indonesia sing mikir, lamun kita sing dadi bupati mang sama kene na bagi PLT. Iya mau orang dadi-dadi kan ayalek ki ora. Iya tapi orang ini aja kan kita tuh mabar. Iya ada dong kewajiban gulak lan panjenengan sami kudun jaluk ning Gusti Allah. Terus berdoa setiap waktu setiap saat. Ada pun orang diijabah, ya kan terus biasa. Ya biasa orang diijabah. Ya santai bae sing penting doa. Orang diijabah wis biasa aneh orang diijabah. Lu kenapa? Karena bukan karena Allah tidak suka kepada dirimu. Bisa jadi Allah sangat cinta kepada dirimu sehingga Allah mempending semua permohonanmu nanti saja. Ya iya Pak, apa Pak ngomong oblongumaknya? Oblongumak. Kekasihnya Gusti Allah dorong tentu. Jadi Gusti Allah ngeleng raikun nyemengit. Lah bahasa dia sampai sampai. Ana wong amin ning arep. Begitu lagu dre dideleng bocah desa, suarane ep mayor kabeh. Mengprawa beli pelok beli gitu suara. Akhirnya nok lakas imbanji suaranya belenak bocah iblisak iki bocah ngamen tiga ditipai duit di suwe-suwe gage tipai saking seneng ya kalau kamu pai duit gagian baik saking jadi ya aslinya mati kaki orang bayar orang pak ningkira sirak. Ya iya bisa jadi Gusti Allah begitu anu wong jajaluk cep jajaluk cep ngapa nyemeng cep ninggir sirah. Tapi begitu anak pengamen bocah ayu wayahe dreng suarane enak gak dibayar ke disuwe-suwe malah ditangkap selaku maning. Ayo tanggane dong le tambah maning siji maning laki budek. Iya sih jine permintaan lagu maning beli mangkat duitnya beli dipai pak jadi sambian dongane durung diijabah di Gusti Allah. Bisa jadi Allah suka dengan cucuran air matamu di tengah hari. Bisa jadi Allah suka dengan geriengan awakira pada waktu tengah yang wong. Jangan kau anggap Allah tidak suka kepada dirimu. Mungkin engkau adalah kekasih-kekasih Allah yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meneng dok kanggo ngeneng-ngeneng sing ora dijabat dikit gini. Nah, supaya apa? Jangan pernah berputus asa dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bangun kepercayaan diri kula lan panjenengan sami. Setelah kepercayaan itu muncul, jadilah manusia yang dermawan di dalam kehidupan. Karena orang yang akan ditokohkan di dalam kehidupan dudu wong medit. Wong suki kenang apa dihormati? Dudu karena suki ya, karena lomane. Suki ya medit arep sapa dihormati. Hari wong melarat medit wis wateke unma. Ya bakal wong suki medit nyemengit tuan. Ya. Ya iya.
Iya, sugi apa ya? Sugi dunia, harapan sugi ilmu. Orang dihormati itu karena kedermawanannya. Sugi dunia, dermawan, dihormati wong setuju. Sugi ilmu, dermawan, mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, dia akan dihormati. Tapi sugi medit, pinter, ora ilok muruk, harap siapa menghormati. Sugi-sugi dewe, kopcel ke dewe. Paling gemekonon orang ngomongnya. Ya, tapi bakal wong eloman. Oh lu ngomong ono nih, yang pedikit ya bagian nanu gaje. Orang sombong jagoan makun. Lah ya iya. Hari wong melarat terus beli bisa nulungi wajar. Disumum wong melarat beli bisa nulung. Sugi beli gelem nulung. Serap bakal beli bisa meeting tangga batur ukurannya. Lah ya iya, orang dihormati itu karena apa? Bukan karena kayanya tapi karena dermawannya. Sifat dermawan itu aja maning dilakoni ning wong bener, sing lakoni wong ora bener bisa jadi bener. Bakal lomat. Masa jangan sok aja maning dilakoni wong sing salat, aja maning dilakoni ning kiai, aja maning dilakoni ning ustaz, lakonana ning bocah tukang mabok malah jadi bener. Bakal lomat. Sejen karo medit. Aja boro dilakoni wong sing ora bener, lakonane ning wong bener, ora bener ora apa medit. Ya beli. Ya iya wong wis sembayang bae wiridan bae. Medit ya ora petak. Lah ya iya, dadi sing arane loman, aja maning dilakoni ning wong bener, sing lakoni wong ora bener bae bisa dadi bener. Pelacur. Ya kan yang cerita hadis Bukhari kan pelacur. Pelacur lagi melaku anak kiri pisan contoh itu. Ya kan anak kiri ngeli nginung dot atine wong si pelacur ki teskat ya Allah mesekna temen kinti makhluk ke sampean beli bisa nginung akhirnya mudun sumur. Yang PSK wah serok buat bocah santri mangsa bisa ham langkah aja onku onre berapa. Ya iya kin memblangka kawel sikile ora karo sepatune cokek kin ki banyune dime dinungangkep bayangin sing nulung ora bener sing ditulungi ora petak. Iya kan sing nulungi PSK sing ditulungi sekubidu. Tapi di akhir cerita itu ternyata itu yang membuka pintu surga seorang PSK. Sing lakoni wong ora bener, yang lakonane loman, ya bisa dadi bener. Tapi sing arane medit, aja mending dilakoni bocah mabok, den beli di kampung ni baturi ora patung-patung enak indunge bae. Iya. Ya aja maning dilakoni ning wong ora bener, lagi dilakoni wong bener bae dadine ora. Orang bener. Makanya kedermawanan gulak lan panjenengan sami dituntut di dalam kehidupan. Ya tapi cekan sing enti dermawane dunia beli gabut sing arane dermawan ku beli kudu duit wah. Duitnya tenaga karo tenaga, duitnya pikiran karo pikiran. Ah kita mau beli bisa nyumbang bisa neng MC yang MC ini ya iya, M studio wes kita mah tenang, artak shooting bae kita mah, wes kita andon nyoting, wes ora apa-apa kita mau dibayar, ya kenapa ya jelas monetisasi ini dengan ya iya, alhamdulillah, pemanikin live, iya ora pira viewer rekonene, iya ora bonus mah jempuk, ini ya apa narapnya bu? Ora, kita mau lagi pengen ora di bonus itu kang sotio. Nanti diklaim nggak ada urusan klaim-klaim. Ayo stok nih kono si nyoting di upload dewe, di render dewe, ya kan bisa perlu edarkan. Alhamdulillah. Kau nenek pribadi ini aku mari kelingan, kelingan ya biasa. Ya biasa kalian, kono nggak ada jadi masalah. Alhamdulillah. Lihatlah ya, karena saya juga merasa terbantu dengan tukang-tukang shorting itu bisa terkenal kan rombongan netizen iklan gratis rombongan netizen, namun tak bayar siji-siji biar yang bayar tukang shorting diora. Ini kemarin yang anu dewek nyoting dewek di Allah, alhamdulillah. Ya ada pun kita nggak berdebat yang kok kita makari upload itu saya enggak kono dikit semua upload mulu. Ya kita mau ngalahan kita mah.
Iya, ya aku nanggup aja hari kelingan, begitu long jauh surat tadi masalah kita negara. Iya, alhamdulillah. Iya, kenapa ya? Karena masing-masing. Ngarane rezeki ku ana sing bagi dewek. Dewek-dewek. Makane aja lo karo kesirian karo rezekine wong. Wong sing buyut ya kula lan tajana terus ora kanda rezeki. Ya, buyut sanaya buat kandane ini kandane babad dalas pirben nyebaraken ajaran agama Islam. Apa ning kene duwe anak ngilap dok kriya ning tinumpuk duwe nata bayo mana akan wilayah arahan anak tapakan bulut buyut Bali itu penyebar ajaran agama Islam dadi ku akib buyut kita ku Islam hebat wah pengin lembu anak putune yakin makan dak akib buyut orang ya iya yari ora isin jelas untuk nak kaya konone ora lu nek ya kan pada akhirnya akan berefek dan berimbas. Kepada siapa sekarang? Ya kepada anak-anak cucu kita yang akan datang. Loh, perbuatan karpe dewek sampean itu akan berimbas dengan anak putu. Ketika sampean tua masih karpe dewek, hati-hati anak kita bakal sengsara. Loh, ya yang ada jerumu seina nah nunuh ilmau tawanak tubuh makodamu wa atarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Saya yang menghidupkan yang mati kata Allah. Wanak tubuh makodamu, saya catat apa yang kamu lakukan. Wahasarohum termasuk labete sampian. Siapa labete kita? Anak utuh. Maka bapaknya nyolongan, malingan. Anaknya dicurigai aja parak-parak. Aja baturan kalau bocah pun maling bapaknya. Kena dia anaknya. Kena. Keblesakan kita bakal nempel dengan anak utuhnya. Berefek dan berimbas. Makanya stop kejahatan itu. Bakal eman dengan anak butuh ngrewel kelbuang dicobrak iki dia anak wadon siji mangsa kayu wae sirane galak berefek enggak kepada anak berefek anak bocah lanang demen mak lamaraken kita karo siapa karo anakku aduh nah ngajak karo kuwon beli kuat sama maduwe boisan medal kaya konon ngalu wong dicobrak iki bareng mane model kaya kene kaya apa madumbangi kene ini siji ne baik nah jangkrak mboke ora payu anak siji halo mangane jadi perbuatan kula lan panjenengan sami berimbas kepada anak anak cucu makane alhamdulillah wong tua kula lan panjenengan sami wong hebat hebat efek baiknya terjadi kepada anak cucunya alhamdulillah lila duwe desa sing lega sedulure pirang-pirang sing paling enom sering ditiliki di longok maning maka diarani longok dan enom li ning kanam mah ngene sing tukang niliki makane ayo di longok ayo dia juga terjadilah longok kaya ya dapun pengen guru jelas aja awite priben sing ajine nek ana ngau bunda amani. Iya dari bahasanya wong kana maka piting kerang bumbu net kuning bakal dirasa penting pengen kerang undangan mani alhamdulillah jadi jangan setelah self confident apa yang harus kita lakukan bangun kedermawanan di dalam kehidupan beli bisa karo harta karo pemikiran beli bisa karo pemikiran karo tenaga beli bisa karo tenaga asalan jenguk rok kader wong ngopeng jaman sekin ora naleni ora apa tinggal karin jenguk kopi di kopi ni udut di udut di wedang di wedang terus bagena ora bubu anan jenguk ke asal jamil tuan rumah oh ya beli kuat kita menyaur gini oh. Iya kan lah sampeyan ngopeng tulung dina kayak tuan rumah tegel ya kita nelangka panen masih ada ya kun matempo. Begitu sampean wis ngomong model kaya konon, dina maninge ditagi duit. Ditagi duit. Ngobeng gak sabane. Duwe utang sekintal beli dongol, beli mar. Esok pragat babaran langsung tekan gak bakane. Sekintal sih. Ora dangal ora. Bakal beli tagi sirok kukuran. Pun menjenguk karo rabine, rabine ning pawon, jarane kono turun enak telung dina ngirit.
Ora tuku udud, ora tuku kopi, mangane ando. Ya jare ngobeng mesti ngobeng kan ando nang ngobangane nebeng. Iya kan? Enggak iya, duit beli duit. Tinggal kali ngomong ya punten. Kita mah pendemen sepira jerone, gantungan pira. Dure, yang langka nggo nyaurku. Jadi kan wis tenagane kita kun dianggap sebagai buwan ya alhamdulillah, beli dianggap sebagai engkong enteni panen atau engkong enteni anaknya kita kirim nagi beli aja setengah kintal sekintal telung kintal di jurnal oh setekane Pak Ibu kenapa telung dina jenguke makanya gak uang bakal laka duit laka tenaga laka pikiran jenguka hitung buka harap nagi gak keter telung dina jenik kita nyaku sing lanang yang ngurusi parkiran unjal-unjal kin wago nening kene harap nagi ya gentar lenakan. Ya beli, tapi bakal ora damal, ora dongol, wis karuan duit beli gablek jerak. Dongol baik, beli sampai tekang dilisi, di nama ninge angger ora teka. Serak, bakal beli diundat ukuran pindo siraku hajatanku. Pertama sekintal, kin sekintal maning. Eh, wayanin kita, boro-boro buane, wonge orang dongol-dongol acan siraku. Ndongola, ndongola, sakane ka. Lumayan badu dongole lele dele ka. Ya iya makane kula lan panjenengan sami dalam kehidupan. Sekalipun beli duwe harta, beli duwe benda, bakal watek loman alhamdulillah. Ya none mah iya, wah medit karo loman ya bergantung wateke. Melarata ari wateke watek loman, meloman mangsa burung. Wong melarat ketiban jamiahan, jamiahan ya ana wong 80. Pewarang anake kok sore jamiahan kuning emak. Ana wong pira mah 80. Dadi gawe 100 buntel. Ya kune mah jamiahan 80, gawe 100 bari tangga melu nyicipi. Bagian melarat yang memang dasare loman. Wong sugih ya dasare medit, dia medit masih angker. Wong sugih ya ketibanan jamiahan, eh gawe jabor ngomong jamiahan kok bengi ana pira mah ana wong 80 gawe ne pira 70 bae eh ana wong 80 gawe ne pito masa teka HKB toli kadrega eh jadi memang watek watek loman melarat kagak yangger loman wong melarat ana dalane peteng ana kemen arep ditok anu je mak arepan dolan, aja dolan dikit tuku lampu ngurai ko dalan bocah bulak balik tajuk bodak keceblek apa tuku lampu bari aja ana wong keceblek ning kono bayangin wong melarat masih mikiri dalan ning wong malah sing sugih boro-boro lampui dalan bener dirajeki lho kek nah makanya membiasakan diri gula dan panjenengan sami melu nih ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala maka generasi-generasi muda penerus kehidupan bangsa gula dan panjenengan sami mugia ajak ing dalam jalanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal gimana ngawak terus-terus beribene ini mah ayakin apa jari kita wis ya wis bubar beli raya iya sampean harapan terus-terusan beli beli ya kita harapan wisan ayak kurang yang undang maning gampangnya alhamdulillah oh tapi angel banget ya kang undang sama orang elor apa beri bencana nih TKH awal Januari pendaftaran gula dibuka awal Januari jadi kosong 2023 masih kosong KB siapa yang cepat dia yang dapat. Ya iya, ketika durung oleh ya berarti maaf Anda belum beruntung. Silakan coba lagi. Ya iya, jadi jangan nyamis bengikin mah tinggal kari tetoma. Moga-moga ya ketemuan kula lan panjenengan sami daluh sapuniki bisa buka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju ke parak maring Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala bil sahabati rasulillahi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri shamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadha du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi hadirin yang berbahagia, dalam rangka peringatan ulang tahun segenap keluarga besar Ronggeng Bersatu yang telah diselenggarakan pada 4 November 2022, yang alhamdulillah telah diisi ceramah Islamiyah oleh yang terhormat Al-Ustadz Hasan Wahyudin dari Desa dan Kecamatan Arahan. Semoga kita bisa mengambil inti yang baik dari penyampaian ceramah Islam tadi. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan belimawon wonten kecap kelawan ucap kula ingkang landung damel tersinggung kang cendak damel sesek dumateng manahipun panjenengan sami kula nada jembaripun pangapura. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah alinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.